Pertama, Herman, iya, pilihan dari tim ARF dan akan start sebagai defender. Iya. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Ya, tentunya pistol orang akan segera disaksikan ya. First, kayak bulu ayam. VCT Indonesia boleh nge-vap gak sih? Kok tadi gak boleh ya? Gak boleh. Harusnya dibolehin vape biar kita tuh nyaman pelan-pelan baru kita bisa ngertiin oh ini lan tempat umum. Let's go guys, let's go. Aman tadi merah. Let's go. Sudah hijau. Oh, udah di setting nih ntar card. Berarti kita lawan Boom. Tapi setting lawan Boom. Lagi sih buat entry. Boom. Tapi Boom sebenarnya suaranya dan enggak so. Yuk guys, let's go guys. Yuk guys. Let's go. Bisa dapat ya, dapat ya. Buka Delphi ya kan. Gua punya flash. Gua flash default ya. Di ya, buta-buta. Di hell atau sama di gravity tadi. Mati. Kena sama hell. Dia berikan Lilau. Lilau. Cok. Nilo bermain cok. ARF mereka. Kerjaan begitu mudah. Baru ronde 1. Gimana ronde 13? Dapatkan plenty. Ke B, ke B. Side B yang mungkin akan bisa masuk saja. Santai. Langsung bisa mendelet. Beli Sheriff ya. Ada kayak ada Spectre dan nembak depan planting depan tailing. Planting ada paneling deh. Satu backside, satu kiri. Satu kiri itu backside. Tuh lihat tuh di bawah. Sabar, gua flashin kanannya. Atau lagi di kanan. Dua kill bahkan. Apa yang terjadi dan ARF. Iya, mereka ambil fast hits ya. Karena mereka punya bridge juga. Enggak force ya, enggak ya? Belum pecah telur semua-muanya, belum pecah telur gue ini. Beberapa site apalagi site itu seperti TV. Telur lu mau gue pecahin menjadi 0000 ataupun 2 kombinasi. Kalau telur lu gue pecahin bagi alter ego tapi 0000 kalau telur dipecahin akan coba buta gocor ya, gocor make site gocor cete overthinking pemain-pemain dari tim ARF dia close loss. Ayo keluar yuk, yuk keluar 5-2 nice nanting ya cete cete keding nice. Satu pemain saja teleport ke arah A. Long barang satu long hanya dengan Sherry barang ter kepala dicari. Waduh, mendapatkan noisy boy terlepas sekali. Aman ya, pick ya, aman masih bisa nice. Main masih mau ngocor dia. Lo nice. Masih mau ngocor ya. Waduh, Ren. Aduh, di kiri dia. Langsung akan enggak tahu lah sih. Faskalis memilih jalur menuju si garage. Oh, di depannya udah ada Adrian. Kan duelnya. Anjing. Itu baru gerem. Selalu diambil. Gacir, bos. Udah main nih, Gael. Kalau udah main gitu. Gael kalau udah main bahaya. Kalau udah main sih bahaya, cok. Gael kalau udah main sih siapa juga dihancurkan, cok. Langsung dihancur. Mungkin akan jadi pancingan doang. Ini jadi pancingan. Komen di garasi. Nice lo. Santai. Yeah. Gak perlu gue semakin ya. Tanpa utility dia bisa ngekill. Dan sekarang Nakia. Ada trap yuk kalau udah ready. Mendapatkan satu pemain. Terdilet. Mati bit. Uti nice. Di sisi lain juga ada kill dari sekitar. Clear. 3 lawan 4 ya. Dia masih ada flash. Omen masih ada flash bridge 1 harusnya di 10 deh. Gua ada 2 molly. Teman-teman alter ego. Omen belakang yuk. Jangan overthinking dah. Jangan. Biasa aja. Gua ready start CT-nya. Di flash. Flash saya gua dari recon. Ada recon. Duanya CT ya, bisa ke garasi. Gua drone lagi. Iya, gua garasi gua. Droning ya, santai. Ada garasi, ada gua aman. Awas back set aja. Awas. Nanti gua keluar back set. Adrian King bisa dapat. Satu lagi. Sekali 13-9 map pertama didapatkan oleh tim ARF. Cari informasi ke arah side depan B Dogi dan masuk kayaknya nih, mau masuk B. Mati satu. Coba untuk smok masuk B. Depan Sergio. Coba deh. Kaskade juga dan nyetak flash. Dua lagi. Dua-duanya di side. Gue di molly. Kiri lu deket. Jangan terlalu naik. Menahan. Satu lagi. Jalan terus naik. 90. Tumbang. Di tangan seorang Nakia tapi... Sangat cepat sekali dari ARF. Mendapatkan satu angka pertama mereka. Ambil buat tutu. Bantai gak bro, bantai lah. Memaksakan dan menerima. One bro, pelan-pelan bro, jangan main bantai. Bodoh, tembak palanya. Tembak. Satu, 13-0 gitu kan. Untungnya, bisa ke gua. Duel di tangan Lilo, Nakia, kedetek. Komit dia.
Balik. Alilah ada ulti. Gak apa, biarin aja dia ada ulti kayu juga. Ulti cepet. Retake cepet. Kocor. Gua di kocor guys, ingat. Tiba-tiba aja nesloran. Gagal planting. Ada kanan. Satu lagi kiri, 75, 78. 78. Siapapun harus menerima nasib. Cikgu kiri turret. Musuh tidak turret lu. Jangan gitu lah, gua temen lu lah. Oke, mabet. Terpaksa untuk mundur Seekers. Kak. Seorang Adrian King mencari informasi. Masuk, Kak. Bahkan Rokomen sudah diinisiasi. Guys, gak ada ping, gak ada ping. Lagi lagi tumbang. Di tangan Mika Lulba. Ada senjata, Nay, di sini, Nay. Mana? Nah, kabar. Mati satu. Kabar. Gimana Vaskalis? Satu backside sini, gua tandain. Satu kiri. Sabar. Buka pintu barang, Mek. Yuk. Sama sekali lockdown. Akan diinisiasi juga dan mereka terpaksa untuk mundur. Kema bertahan. Ketri. Satu lagi. Ditan. Kita. Tetap akan cucuk. Paksa untuk diditain dan main dulu. Sampai habis gak ada respect terhadap sang raja. Karena sang raja adalah seorang prajurit mata pemain. Cucuk males ya waktu itu dicucuk sama Nasloran. Gue ingetin itu mah. Bahkan Nasloran menjadi backup kedua tapi Shadow Step. Oh, Garim. Tidak akan bekerja. Iya, belum. Kalau mau ada satu. Tangan menuju ke arah bisa acok, bisa pop flash. Tapi Nasloran. Oh iya, dua lagi kiri. Delphi. Dua lagi. Refract, tapi refract satu di depan pintu, satu di label. Iya. Tiga. Masuk ya. Gua tinggal ya. Main sendiri lo, gua jalan. Alter ego. Fix. Terbatas dan inferior. Tiga dari pintu. Plus di set. Dua kill bagi Jepang. Pusing. Dan Ali golak dengan sabar udah doki smoking yang gua cek kiri, gua cek side cukup oke tapi tidak maksimal clear. Dan sekarang ARF udah dengan gratisnya mas buta jete di flash master. Udah ulti dong, ulti jete dong, bokong satu main satu bokong mati flash. This is so depressing. Gema tadi dia orang A nih, what is he gonna do? Itu di atas tuh 40 gua tek. Dengan begitu meyakinkan mengantarkan ARF Team menuju 2-0 pertama mereka di main event kita yang hari pertama ini. Oh wow.